Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul di sekolah kita yang tercinta. Baik, anak-anak sekalian, siswi dan siswa SMP Muhammadiyah Tiga Warung, mohon izin di pagi hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang insya Allah di bulan depan, di bulan Agustus akan kita laksanakan. Ya, untuk kegiatan ekstra ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, ya, setiap hari Sabtu. Jadi Sabtu itu tidak ada kegiatan belajar mengajar, semuanya diisi dengan pengembangan minat dan bakat siswa. Kemudian yang kedua, bahwa di SMP Muhammadiyah Tiga Waru ini memiliki beragam ekstra, dan mungkin dari seluruh sekolah ya yang ada di Indonesia, itu SMP Muhammadiyah Tiga Waru itu yang paling banyak ekstranya, betul? Sepakat? Harus sepakat, ya. Insya Allah ada 20 ekstra, dan nanti akan kita tambah satu ekstra lagi. Insya Allah ekstra yang baru ini adalah ekstra kiroah, ya, ekstra kiroah. Jadi yang nanti berminat dan mau bisa, ya, untuk menjadi qori nasional dan internasional, nanti bisa bergabung di ekstra kiroah di SMP Muhammadiyah Tiga Waru. Baik, kemudian selanjutnya untuk teknis pendataan dan juga pendaftaran, insya Allah per hari ini kami akan kirimkan form atau formulir pendaftarannya melalui wali kelas. Jadi bentuknya adalah Google Form, kita sampaikan ke wali kelas, dan nanti wali kelasnya akan menyampaikan ke grup siswanya. Nah, jadi mohon dan dipastikan semua grup kelas ini sudah ada wali kelasnya. Coba wali kelas 7A, saya tanya siapa wali kelasnya kelas 7A? Halo? Bu Ani, sudah masuk di grup kelas belum? Halo? Sudah. Nah, kalau sudah alhamdulillah. Kelas 7B. Ustaz? Pak Fauzi, sudah masuk di grup kelasnya atau belum? Sudah. Kelas 7C siapa? Bu Yusi, sudah masuk di grup kelas? Sampun. Kelas 7D? Dalam? Bu? Oh, tuh, kamu kelas berapa kok jawab? Oh, tahu. Bu Berlin, sudah masuk di grup kelasnya? Belum. Waduh. Oh, durhaka kamu ini. Ayo dimasukkan. Ya, dimasukkan di grup kelasnya, nak. Ya, kelas 8, kelas 9 insya Allah semuanya sudah, ya. Jadi per hari ini nanti silakan diisi. Dan batas untuk mengisi form ini adalah sampai nanti hari Jumat. Ya, sampai hari Jumat terakhir. Ya. Kemudian untuk pemilihan ekstranya, ya, kita batasi hanya satu ekstra saja. Nah, ya, untuk tahun ini kita batasi satu ekstra saja, karena ya kita ingin di ekstra tersebut maksimal, ya, maksimal. Kemudian yang selanjutnya, nah, silakan nanti untuk ekstra ini juga dikonsultasikan, didiskusikan dengan kedua orang tua kalian di rumah, ya, ayah, bunda, ya, kira-kira kalau saya ikut ekstra bagaimana, gitu ya. Tapi kalau kemudian direstui atau dibebaskan untuk memilih, ya sudah, ya, maka pilih ekstra yang sesuai dengan minat ataupun bakat kalian masing-masing, gitu ya.
Kemudian untuk terkait jam atau waktu pelaksanaan ekstra, insya Allah tidak jauh, tidak beda dengan di tahun yang lalu untuk waktu dan jamnya. Kecuali nanti kalau ada perubahan akan kami informasikan menyusul. Ya, untuk seluruhnya insya Allah masih di jam atau waktu yang sama seperti tahun yang lalu. Ya. Nah, untuk mungkin yang kelas 7 nanti akan kita informasikan secara tertulis ya di melalui wali kelas dan wali siswa ya terkait waktu dan juga pelaksanaan kegiatan ekstra di hari Sabtu. Baik. Itu yang mungkin bisa Pak Haris sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Saya buka pertanyaan. Kalau tidak ada, selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak ada? Baik. Dalam? Kelas 8 yang? Nah, kelas 8, 9 tetap mengisi. Ya, jadi istilahnya ini adalah registrasi ulang atau daftar ulang. Jadi kelas 8 dan 9 tetap mengisi form yang nanti kami kirimkan. Ya, tidak hanya kelas 7 tetapi yang kelas 8 dan 9 tetap mengisi form yang baru karena mungkin nanti ada yang mau pindah ya ekstranya itu ya. Maka itu diperbolehkan seperti Sampun? Sampun nggih. Baik, itu yang bisa Pak Haris sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akhiri. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.